semua ini datang daripada kehendak dalaman ya untuk untuk berjuang. Tapi apakah perjuangan yang sesuai untuk diri sendiri? Kita perlu mengukur pada kedudukan mana kita nak berjuang. Kita bukan nak pergi pegang senapang nak berjuang dengan para apa nama mujahidin di Palestin. Tapi ada atau tidak cara lain untuk kita melawan melawan dengan puak munafik ni. Jadi sudah tentu Alif mencari tapak ya, mencari tapak dan asas agama itu mendorong Alif untuk mencari yang paling asas dalam amal ibadat. Apa dia? Sudah tentu dengan solatnya. Jadi kita perbaiki solat kita dahulu, baru kita kenali diri kita dan sejauh mana kita boleh membantu. Kalau bantuan itu boleh dalam bentuk kewangan, maka asasnya adalah solat dan bantu dalam bentuk kewangan. Asasnya solat dan kita bantu dalam bentuk doa. Dan doa itu paling asas dan semua, tak kira yang kaya, tak kira yang miskin, mampu untuk menzahirkan, untuk melakukan apa nama doa bagi Allah membantu pihak kita, pihak Palestin memenangi peperangan. Peperangan ini bukan hanya peperangan untuk peperangan senjata, tetapi peperangan dalaman kita sendiri kan. Kalau kita tengok, mungkin orang Palestin dia kuat itu, kita ni belum cukup kuat, tapi nafsu untuk nak pergi melawan tu macam berombak-ombak, beria-ia. Namun kalau kita kata back to basic, maka solat merupakan satu senjata juga yang boleh mampu untuk membantu Palestin, mujahidin Palestin. Jadi itu antara perkara yang Angka rasa Alif cuba buat. Dan apabila dia nak menggerakkan sesuatu itu pun, permulaannya dia berlari. Dia berlari. Sudah tentu kita, kalau kita fikirkan tentang diri kita, satu, kesihatan kita, dan satu, tubuh badan yang sihat, dan kita mampu untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi Alif ambil asas yang itu. Dan langkah yang seterusnya, apabila dia mau meletakkan satu tanggungjawab, mengajak orang lain boleh atau tidak, maka dengan status dia sebagai seorang selebriti, Uncle tak berapa suka orang nak terus letak dia influencer. Dia influencer tu datang kemudian kan. Asasnya dia itu adalah seorang penyanyi, hakikat dia. Dia seorang penghibur. Dia bukan hanya untuk berdiri di stage nak menghiburkan orang, tetapi di sebalik itu apakah kebaikan yang dia boleh kongsikan dengan penonton yang ramai itu. Maka itu juga yang dia bawa dalam hal urusan yang kita tengok geng subuh macam Jumaat ni, untuk sama-sama mengajak orang berkongsi. Kalau aku ada sedikit, aku nak kongsi sedikit dengan orang. Jadi kita tidak begitu macam apa, terlampau obses dengan sesuatu tu sedangkan kemampuan kita tu tak ada. Kan, jadi ada yang mencari itu. Saya rasa apabila dicetusnya itu memang tak terduga kan, bagaimana bukan hanya kepada kepompong kumpulan kecil dia yang selalu pergi ke masjid, tetapi dia menjadi satu gelombang yang Allah Ta'ala gerakkan dia untuk buat. Dan sudah tentu bukan Alif yang pertama. Kita kena tahu. Kalau kita nak claim, oh, kalau tahu itu tak sihat, dia jadi tak sihat. Biar geng subuh macam Jumaat ini berada di minda setiap masing-masing, kita buat sama-sama. Sama ada kita di Sabah, aku tengok di apa nama IG, aku follow IG, tengok di Sabah pun sangat apa nama meriah. Momentum. Momentum pergerakan itu sangat meriah. Bagaimana kemeriahan itu jadi? Kerana mereka memahami hasrat bersama, bukan hasrat Alif Sata. Jadi Uncle secara jujur dan rasa rendah diri, biarlah geng subuh macam Jumaat ini adalah dari cita rasa sendiri, bukan kerana inisiatif Alif Sata. Itu sekadar macam contoh kita kata, aku nak pergi shopping sekejap, jom.
Yang lain ikut tu bukan kerana nak ikut ada, tetapi aku juga mau membeli sesuatu. Jadi kalau kita bawa kepada konsep masjid ni, aku juga mau memiliki pahala yang sama macam orang lain dapat.